Oke, HSR balik lagi sama gue Astri Tos Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR, Will. Nah, kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Will di daerah Meruya ya. Kita lagi ada di Autostar. Dan ini di belakang gue lagi ada mobil Yaris yang lagi coba fitting velg. Dan gue nggak tahu sih selera ownernya kayak apaan, jadi langsung aja kita cek yuk velg yang lagi dia fitting kayak apa. Lagi coba fitting velg nih pakai HSR Hoshi. Dia ini spesifikasinya ring 16 yang dipakai sekarang. Ukurannya itu belang ya, depan itu 8, belakangnya 9, offsetnya 35 dan 25. Dan ini lagi dipakein ban pakai Acelera PHIR, ukurannya 205 50 ring 16. Sebenarnya masih aman banget sih, masih ada kurang lebih 4,5 jari. Ini tuh pernya masih standar ya. Kemudian ini di belakang ada HSR Yume, dia ini spesifikasinya masih di ring 16 juga yang dipasangin. Untuk lebarnya saya ingat gua tuh 7, offsetnya 40 ya Yume ini. Dan ini sama dipakeinnya ban dari Acelera PHIR, ukurannya 205 50 ring 16. Yang depan model-model elegan, yang belakang modelnya racing. Jadi mungkin masih rada-rada bingung antara pengen yang modelnya racing atau yang pengen model elegan. Cuman di sebelah juga ada lagi nih yang lagi difittingin. Nanti coba kita lihat ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat nih dari si Yaris ini ya, kalau kita lihat dari fittingannya, entah pakai Hoshi atau pakai Yume, sebenarnya sama-sama bagus sih. Cuman kalau gue lihat, kayaknya dia bagusan ke elegan sih. Kayaknya ya. Ya cuman balik lagi ke selera sih. Mungkin ada suka ini bagusan yang Yume deh. Cuman sekali lagi gue tuh rada-rada ini ya sama si model Yume ini nih. Ini terlalu over banget kalau menurut gue. Meskipun gak terlalu kelihatan sih karena ketutupan kan. Ini kan ada merahnya nih. Maksudnya ini mobilnya merah, terus si stiker ininya juga kan kayak agak merah juga ya ini ya. Merahnya tuh merah-merah yang nyala gitu. Jadi nggak terlalu nyari perhatian banget gitu. Cuman kalau misalnya dipakeinnya bukan di mobil yang warna merah, kalau menurut gue sih jadinya agak rame. Makanya kenapa gue bilang si Yume ini cocok nih di Yaris merah ini. Karena nggak terlalu kelihatan bagian stikernya. Jadi nggak terlalu yang apaan tuh ada merah-merah gitu. Jadi nggak kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang juga si Yaris ini cocok untuk di bagian yang elegan ya? Karena gimana pun juga kan ya nggak tahu sih, ini kan soalnya gue aja ya. Yaris ini kan biasanya dipakainya kayak mungkin anak-anak muda atau mungkin yang keluarga kecil yang baru anak satu, anak dua gitu kan ya. Jadi kalau dipakainya model-model elegan gini sebenarnya masih masuk juga sih. Apalagi speknya nggak terlalu yang keluar bodi banget gitu. Jadi kalau menurut gue masih cocok sih. Coba voting deh kalau menurut kalian bagusan yang mana, Hoshi yang elegan atau Yume yang racing. Nah ini di selanjutnya ternyata yang dipakein di ring 17 ya. Naik ringnya, ini tuh dia HSR Bali G. Spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 45. Ya sebenarnya model-modelnya masih model elegan ya, karena kan modelnya silver polish gini nih. Model palangnya juga palang penuh. Tapi kenapa ya, rada-rada busi menurut gue kurang sih. Cuman nggak tahu, mungkin kalian ada yang seleranya suka.
model-model palang agak penuh gini, awas belakang. Oke, ini yang bagian belakang, ini modelnya racing juga nih. Nah, nih, ini dipakein HSR Tokyo Osu. Dia ini belang ya, dipakainya itu ring 17, lebar depannya 7,5 sama, cuman offsetnya 42, jadi agak sedikit keluar. Kalau yang belakangnya ini ring 17, lebarnya itu 9, offsetnya 35. Ini sebenarnya segini doang nih keluar nih, jadi nggak terlalu banyak banget. Untuk offset, untuk bannya ini kita pakein Accelera PHIR, ukurannya 21545. Oh ya, yang tadi juga 21545 ya bannya. Dipakein 21545. Ini berhubung dia ada aksen merahnya, jadi sebenarnya masih masuk-masuk aja sih kalau menurut gue mah. Cuman kalau ngeliat tampilan ya, emang nggak pernah salah sih model-model palang-palang begini nih. Tapi galau sih kalau misalnya dia naik ke ring 17, otomatis bannya kan jadinya lebih tipis, pakainya 45, sedangkan kalau yang pakai 16 ini kan masih di 50, jadi sebenarnya untuk kenyamanan lebih enak di yang 16 sih. Cuman kalau nyarinya tampilan ya kita sih nyaraninnya naiknya ke ring 17. Cuman ini nih sayang banget sih si HSR Bali G-nya ini nih. Gak tahu kenapa ya, kalau menurut lu bagus Bal kayak gini? Bagus. Kan beda selera berarti kita. Ya mungkin ya kalian yang nonton juga seleranya beda gitu kan sama kita. Ada yang bilangnya bagus, ada yang bilangnya biasa aja gitu kan. Atau mungkin ada yang sukanya si Tokyo Osu, atau mungkin tadi kayak yang Yume, atau sukanya kayak yang Hoshi itu yang ada bling-blingnya. Kalau gue sih dibandingin Bali G sama si yang Hoshi, gue sih prefer Hoshi sih. Dia modelnya palang tapi elegan juga, cuman gak tahu ya si ownernya pengennya yang mana. Jadi dia itu sering main kesini buat fitting doang gitu, nyari yang sekiranya cocok. Jadi kalau gak cocok ya dia balik lagi, terus kalau misalnya udah ada model baru lagi dia datang lagi buat fitting lagi gitu. Nah kalian juga gak masalah sebenarnya kalau misalnya kalian datang ke dealer resminya HSR Wheel, masih nyari-nyari velg gitu ya, belum tahu mau model yang mana, kalian bisa datang terus fitting dulu. Nah kalau misalnya kalian nggak nemu nih velg pilihan kalian, misalnya nggak ada yang kalian suka atau nggak cocok kayak gue tadi ya ke HSR Bali G, kayaknya kurang deh, misalnya kayak gitu semua nih yang udah kalian fittingin, kalian balik juga nggak masalah. Nanti bisa kayak si Om yang ini nih, bisa datang lagi kalau misalnya udah ada model baru terus coba fitting lagi for free, gak ada pungutan biaya sama sekali. Dan sambil kalian main kesini, kalian bisa sambil balancingin tuh ban roda kalian, atau bisa juga isi nitrogen, bisa dikuras lagi terus diisi lagi, atau mau sekalian tambal ban, misalnya ada ban yang bocor sekalian ngecek, mungkin ban serep bisa sambil dicek, pokoknya bisa langsung datang aja. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena akan masih banyak lagi video-video seru lainnya. Gua Asyik Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.